bersama dengan Siti Ramiza. Wah, matching juga memakai warna merah pada hari ini. Assalamualaikum Ramiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nadira dan juga Muammar. Ya, adakah kita ni semua berjanji warna merah ni? Bertanya belang ah. Adakah kita tadi semua berjanji memakai warna merah pada hari ini? Sungguh cantik sekali. Mungkin aura di hujung minggu ni ya. Betul sekali. Semangat rasanya ingin bersantai di hujung. Kerana warna ini memainkan peranan penting. Kalau warna merah ia memberikan keberanian dan juga memberikan mata kita untuk segar. Jadi mungkin hari ini kita ni mahu untuk segar dan juga untuk bertenaga. Mungkin sebab itu kita ni menggunakan warna merah. Betul sekali. Kalau Ramiza, tadi kami ini ada bertanyakan mengenai kalau sekiranya kita ini berkunjung ke tamu dan sebagainya, apa yang dicari? Bagaimana pula dengan Ramiza? Ramiza ke tamu cari apa? Cari Nadirah juga. Jadi kalau saya secara peribadi memang sama seperti Majdi ya, dari daerah Tetong, memang minat kepada makanan Melayu dan tradisi. Jadi kalau di daerah Temburongan ini memang saya gemar untuk mencari nasi upih dan juga kubal. Jadi kepada Muammar dan Nadirah, tahu ke anda apa kubal ini? Ya, mungkin dapat dijelaskan. Jadi sebetulnya kubal ini sama seperti sesagun. Agaknya kubal ini diperbuat daripada ambulong. Jadi rasanya macam mana tu? Rasanya memang kurang manis seperti sesagun. Tapi memang kurang lebih samalah. Muammar bertanya macam mana rasanya tu sebab ia mahu Ramiza belikan. Mungkin nanti esok-esok di studio adalah kena belikan untuk merasa. Kita tu kita ni orang Brunei. Manis. Ada betapis. Bila bercakap patut. Betul. Mungkin nantilah. Baiklah Ramiza, tanpa membuang masa lagi, kami serahkan ya untuk melaporkan laporan dari daerah Temburong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, audah kita dipertemukan pada hari ini di hujung minggu, hari Sabtu, 29 Oktober 2022 Masihi. Selamat pagi dan salam ceria audah. Diharapkan di hujung minggu ini akan menambahkan lagi 1000 kemanisan untuk audah melakukan aktiviti bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan audah di sepanjang hujung minggu ini. Alhamdulillah, audah dalam pertemuan kita akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan bersama dengan Auda untuk tontonan kita bersama. Sebelum itu, kita akan kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi semoga dengan keadaan cuaca yang baik ini dapat memudahkan lagi segala perancangan yang akan Auda lakukan di sepanjang hari ini. Jadi baiklah Auda, satu info semasa yang akan dikongsikan bersama dengan Auda yang mana esok akan diadakan bengkel asas pula Jobah Elegan yang akan diadakan di Dewan Pusat Belia Pekanbangar 30 Oktober 2022 iaitu pada hari Ahad. InsyaAllah akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang. Jadi kepada Auda yang ingin mengetahui info lebih lanjut lagi, Auda bolehlah menghubungi ketadian 725-9292 atau 868-1431. Jadi baiklah Auda, untuk seterusnya, apa kata kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan setugas kita. Untuk itu, kita saksikan bersama. Seramai 217 pelajar IBTE khuad pertama, jurusan ISQ dan iSkill ISQ sedang menjalani latihan program jati diri selama 90 hari yang telah pun bermula 20 Ogos 2022 sehingga 17 November 2022. Sepanjang tempoh program dijalankan, para pelajar akan didedahkan dengan beberapa komponen latihan seperti komponen jati diri, keutamaan dan kenegaraan, komponen disiplin dan latihan fizikal, komponen keusahawanan dan komponen khidmat komuniti. Program ini adalah hasil kolaborasi bersama beberapa agensi IBTE, BKBN, Bahagian Khidmat Bakti Negara dan MPEC, Manpower Planning and Employment Council, khusus untuk pelajar yang mengambil program Industrial Skill Qualification, ISQ, ISQ bagi meningkatkan, memupuk serta mengukuhkan integriti, disiplin, tanggungjawab, kerohanian dan mengubah minda pelajar IBTE agar lebih berdaya tahan, berdaya saing dan mampan.
Alhamdulillah, pagi ini adalah perlawanan merintis yang merupakan salah satu aktiviti yang terdapat di dalam program jati diri Kohort 1. Ianya melibatkan perlawanan secara individu. Walau bagaimanapun, ianya adalah marking basis lah secara individu dan ianya akan dikumpul secara platoon. Jadinya ianya secara berpasukan lah indirectly. So perlawanan merintis ini ianya menguji apa sahaja yang telah dipelajari di sepanjang latihan program jati diri, di mana menguji kedaya tahanan, menguji jasmani mereka dan juga mencuba macam mana diorang mengaplikasikan membaca peta dan diaplikasikan kepada perlawanan ini, dan juga mencuba thinking proses diorang ke mana route-route yang telah disediakan mengikut peta yang telah disediakan. Kegiatan-kegiatan dan aktiviti-aktiviti sepanjang latihan program jati diri adalah berasaskan empat komponen, iaitu komponen jati diri, keagamaan dan kenegaraan, komponen disiplin dan latihan fizikal, komponen keusahawanan dan komponen khidmat komuniti. Di mana seperti example lah, komponen jati diri, keagamaan dan kenegaraan, ia menerapkan solat lima waktu, tazkirah, ceramah agama dan juga pemeriksaan dan juga kesedaran kepada undang-undang keselamatan dan juga kesalahan-kesalahan lah, seperti Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah, Jabatan Penjara dan sebagainya. Manakala komponen disiplin latihan fizikal adalah latihan seperti kawat dan juga jasmani setiap hari lah. Manakala komponen keusahawanan adalah berasaskan keusahawanan yang telah diberikan oleh Lifebuoy Brunei dan juga komponen khidmat komuniti adalah berasaskan kerja-kerja kemasyarakatan dan bergotong royong. Program ini adalah hasil kolaborasi bersama beberapa agensi iaitu IBTE, BKBN, Bahagian Khidmat Bakti Negara dan MP, EC, Manpower Planning and Employment Council, khusus untuk pelajar yang mengambil program Industrial Skill Qualification, ISQ, iSkill, ISQ bagi meningkatkan, memupuk serta mengukuhkan integriti, disiplin, tanggungjawab, kerohanian dan mengubah minda pelajar IBTE agar lebih berdaya tahan, berdaya saing dan mampan. Program-program ISQ, iSkill, ISQ yang terlibat adalah iSkill, ISQ in Marketing and Fitting, iSkill in Ringing, iSkill, Scaffolding dan ISQ in Welding. Hari ini kami ada melakukan aktiviti merintis, iaitu membuat satu larian macam bagi tanda arakat. Itulah. Alhamdulillah, semenjak saya memasuki dalam program jati diri ini, banyak pengalaman saya dan banyak juga yang saya pelajari, yang mana yang saya lemah tu saya alhamdulillah saya dapat buat juga, dari segi macam OBBD, solo night, bermalam dengan apa tu, bermalam dengan pelatih-pelatih. Belajar, saya di sini belajar disiplin, berdikari dan mengatur masa dan berkawat secara bersorang dan berkumpulan. Harapan supaya dapat memperbaiki akhlak jati diri. Baru-baru ini pendekatan kami ke kem latihan program khidmat bakti negara. Antara aktiviti yang turut dimuatkan sepanjang mereka berada di program khidmat bakti negara iaitu aktiviti merintis yang antara lain bertujuan bagi menguji kebolehan dan kemahiran pelajar-pelajar dalam membaca peta secara berseorangan dan juga secara berpasukan, di samping menguji kecergasan jasmani dan ketahanan mental pelajar. Apa yang kita harapkan dengan adanya program jati diri akan dapat mencorakkan para pelajar menjadi model insan yang berguna dan berkualiti dengan mempunyai ciri-ciri terpuji seperti keyakinan diri, semangat berdikari yang tinggi serta sentiasa berusaha lebih gigih demi mencapai kecemerlangan, dan mereka akan dapat menimba ilmu yang bermanfaat semasa mengikuti program jati diri ini dan untuk sentiasa bersiap sedia dari segi fizikal dan mental secara untuk sentiasa mengikut arahan yang diberikan.